korban dari Inraken itu menuntut keadilan di sini. Tertiba di sini, papan nama menyampaikan bahwasanya ada dukungan ya, seperti kami ini yang salah. Padahal sudah jelas-jelas Inraken sudah ditetapkan sebagai tersangka, asetnya sudah disita. Tapi kenapa kami, sepertinya kami yang salah dan kami yang keinginan seperti itu. Dan kami tetap mengawal ketat sampai kami disita.